Kondisi pagi ini banjir di Desa Luwuk Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak mencapai tahap yang memprihatinkan. Karena tadi malam tanggul-tanggul buatan dari warga, dari karung dan bambu sudah tidak kuat menahan debit air. Dan di sana itu tanggul yang jebol kemarin yang masuk ke sungai kecil, kemudian tanggul yang menahan air untuk masuk ke rumah warga juga tidak mampu untuk menahan debit air dan akhirnya masuk ke rumah warga. Masalah. Ya, ana gak mor ya Allah. Saya tak ana. Ini adalah air dari bendung Kelambu, Grobogan. Ya, pelangi loh. Gak situ loh, gak situ hujan. Wih, ada pelangi guys. Nah, yo, mantap yo. Jadi kondisi air masih seperti ini ya. Ya ada sedikit penurunan debit dari hari kemarin.
Benggangnya tuh kayak soya tuh lek. Dan ini kondisi pasar Desa Luwuk Sidomulyo lumpuh total karena air masuk ke area pasar. Ya, ini kan. 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 Ini